Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Dan harimlah demikian. Nyan musyaru ilaihi atai yang kali kepegah ikut permasalahan yang kali kepegah ikut, yaitu yang kelima daripada atai yang harim ihram memburu tiap-tiap buruan yang jeta pajuh, yang hale pajuh lagi yang udep di darat. Maksud darat yang kon laut, ruh tikim, ruh lam hawa, wai darat yang nyan jadi dalika kenan ki syarah haji. Sehingga gairanku istiadul makulil bari, banyak kali berikut harim demikian, yaitu memburu buruan yang terpajuh yang udip di darat dan atra yang terjadi daripada atra yang terpajuh yang udip di darat dengan yang lainnya yang terpajuh yang udip di darat. Fil harami, pad harim pada tanah harim. Hal keadaan demikian buruan berburu dalam tanah harim diatuh urung yang halal. Maksud urung yang halal di sini lawan urung ihram. Harimlah buruan tersebut. Hal keadaan buruan itu di tanah haram, kemburuan, berburuan, berburu, berburu di tanah haram, dia tuho harim di atas orang yang tidak berihram. Yang matanya. Jadi surah singkaji ataupun surah tatbiji, berburu yang kagebangsakan kepada tanah harim, baik urung yang berburu di tanah harim, binatang yang buru di luar haram, ataupun urung yang berburu di dalam, di luar tanah harim, binatang dalam tanah harim, ataupun kedua-duanya dalam tanah harim. Dalam tanah harim yang dikun istiadu fil harami, diwatakan berburu di dalam tanah haram, artinya getanya orang tembak dalam tanah harim, binatang di padang Arafah ataupun di luar Arafah kedai kau di tanah harim, yang kira berburu dalam tanah haram, ataupun getanya orang di luar tanah harim di tanim, binatang kau dalam batasan tanah harim tak tembak, yang juga istiad fil haram, fil harami. Jadinya dia tak hukum harium. Punya dua-dua sih. Kajilah juga. Ya, kita tanya orang tanah harium. Binatang orang tanah harium. Ini kan istiad fil harami. Jadi yang fil haraminya istiad. Bukan si Said. Bukan si Sayyidu minta. Tetapi kaginisbahkan istiad. Wa yahrumu alaihi wa dhu'liyat alaihi bishra'in. Dan harium diatih urang halialam oleh memakai kekuasaan, mempergunakan kekuasaan yang ben fikiron yat mana-mana kuasa. Yat bahasa Arab nanti kuasa. Jadi yadullah tabu arti kuasa Allah nya hana takwi. Mana na pemakaian bahasa Arab hana puta-puta arti. Ben fikir yadullah tabu mana kuasa Allah ka puta-puta arti. Hana puta-puta arti. Bahasa Arab ke yadullah. Bahasa Aceh ke jarawa kepada kekuasaan. Nya lempuhnya untuk pola lempuh, lempuh kuraman di Malaya kau nyanyi, jino lanjaro lu, ngaku sedar lanjaro mana? Karena, mana kekuasaan?
Hadiyat bermakna kekuasaan, pemakaian lewat. Walaupun kan wadah aslan, tetapi pemakaian loh. Jadi pakai yadullah kepada kekuasaan Allah adalah pemakaian bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Kalau lencara aku, ya pedua cara aku, dia bilang, saya nak lupa. Menyatang clear dia pedua cara aku, saya lupa. Kita nyawa hitam kan? Ini rimung dia pedua cara aku, si pedua cara aku, saya ke mana? Jadi wadah ayat ini meletakkan kekuasaan, menguasai, mana sih menguasa. Ha, baik dengan tablau ataupun dengan blau, dengan kawan blau. Yang terima hebahnya wajibnya lanjut. Kama yukadu min syarhil muhadzab, sebagaimana barang yang dipahamkan daripada ibarat kata syarah muhadzab. Nah, ya onan. Penayahan ajalah, puna pertanyaan. Taban tu pertanyaan, nah ke pegawai tengah wajibnya pertanyaan pula ini. Kan pernyataan yang kita, yang pernyataan yang terbuat, lihat terbuat kita pandai bertengkut. Haicah kan? Jadi pertanyaan buat di tengah buat, di tengah terbuat lagi. Yang kusuh ha? Yang kusuh ha? Yang kusuh ha? Asal kan pekejut, kan perlu acara pekejut, tapi pekejut walau ada perlu acara, kerana perlu tamfir kan? Tamfir, kira hanjit cik dah. Kan kena belau. Makna pedua jarak menguasai mana je. Bota belau, bota hebah, bota tak sewa. Tak sewa termasuk cik. Sebab binatang klit mungkin kali kepada heliko kan. Binatang buruanyan kali kepada heliko. Dan nama dia klit kan. Asal yang kena buru, buruan. Binatang, kan binatang klit ni no. Ada busuit, asal yang buruan kan. Asal klit dasar. Antara binatang kedua pun nyam. Nyamnya ke binatang suhid. Bucak berkelut. Nyau hana apa pun. Tablau lumur, tablau kambing. Nyah, nak masalah. Bucak kambing kelut tablau. Ataupun lumur kelut. Yang tak kelebrah dia lekut. No? Kelebrah muka suhid. Nak hai baharim buruan dia lekut kan. Mana buruan ni kan kelebrah. Binatang yang ditambang dalam golongan buru. Buruan. Iaitu wahsinya kan sifat draw. Ialah sifat asal. Eh? Kan sifat wadah jenau. Walaupun kak istinah sekaj berjinak-jinak je no. Merapati jinak-jinak merapati jinak-jinak merapati merapati ataupun yang hitam dong macam roh dalamnya kata iya nah. Tapi yang kira buru kira buruan tak belau tak pebelau tak sewa yang ikut buat rakyat kan perlu macam roh kesu tiba-tiba izin asal berpindah milik ini hansah oh hebat kita tengok. Hebat je sedekah yang ni. Hana gedepu ke mana gedepu? Sedekah terima akhzu. Milik sedekah bil akhzi. Dengan dacak ni bak dacak. Ada jajuk sedekah bila parti tanya, long tengok heram ataupun jilat tanah herim kan. Ha bak dacak bak akhzu. Nyai kengkeng terkam tak anjir cik. Ataupun nyai kengkeng kau indri. Miokai ta'yen terkah nyai kengkeng nazar. Paul Azim, nazar fil makna. Lagi ayat ta'yen udhi. Udhiya. Nyopeng nyo teribay ke terkah ke tengku pulan. Nyai kau wajib. Kau wajib terkah. Kaji ilzam ke. Tazim fil makna. Kaji kengkeng. Hadahi udhiya ke. Nyo lunuk udhiya. Nyai kau wajib. Lantaran kata ta'yen butuh. Butunan, pegah lagi tap. Hanam je udiah, sedekah pun asal kata tayen, kawa, kawajib. Jadi bila ijuk sedekah beta cok. Nah. Bila dehbah hanji tak terima hansah lah. Sebagaimana barang yang dipahamkan daripada ibarat syarah azab. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam baura kemenangan Mekah, bahwa sungguh ini nanggro adalah nanggro harim. Dengan gepaharam oleh Allah Ta'ala la yu'adadu syajaruh, tidak boleh ditebangkan akan pohon-pohonnya. Nyantang kali kejelah ikut masalah kau kaya kali eh? Wala yumfaru saido bak dan baik dipekerjakan ataupun baik di pukun
Bekerja, you know, talit. Akan buruannya baik bagi orang yang haram dan tidak boleh bagi orang yang yang halal. Hanjit ke orang haram, hanjit ke orang halal. Menyolam tanah dalam tanah haram. Jadi yang kali ke pihak ikut bagi orang haram yang walau kau dalam tanah halal. Yang tangan kali natural ikut dah boleh tanya nak mirah pati dah pelarai kampung. Ha? Yang gadah milik. Gadah mi lihat tak haram tanya mirah patinya yang gadah mi kagadah milik. Pada lu dah tak halal, so yang cok-cok ini. Memang kebetulan mirah pati, mirah mirah pati kahin jauh lain. Pada kahin jauh lain, kahin cok lain ni. Cuma mirah binatang kelut, lagi MCG ke mirah pati, nah lu. Lancin tera. Wajib pelih pada tahu. Wajib pelih pada tahu. Hanya jok ke kau. Pelih lah, kai drop lah, kan? Serah-serah. Pada tahu wajib pelih ke juga. Ipa hai pa idrak cak ko lain ana batala. Jok dan nyolom je cit. Yang bet tajuk ke gap tajuk saya tanya wajib. Yang jit tajuk ke gap dalam dia wajib. Dalam dia umrah. Tajuk ju ku pulang je. Nyo dum milik kira berapa tinyo. Kage terima. Dia ke terima kun. Yang tu ada lawa wajib jok lawa lawa. Sejuk ke yang ni. Hanjit tajuk dia, tajuk dia pinjam kun. Hanjit kada milik. Jadi draw ni mana ni pelara binatang kelihat boh rusa boh barang kapu ada ni yang umrah ya golom ni haram ni pemilik ke orang dah ke orang lain dan kami le punya pembro dia tahu apa yang dia tahu kalau pembro ke nyam apa yang tapi memang tak pemilik tapi dia tak pemilik tak kun tu ada le orang Arab dah pun dia bilang kelong ya kita ikut jut ni berarti dia nak melahir janji bentar menyalahi janji yang kita nyawa yang namun hukum pembro sah. Antara memang kami, kami le. Sebab bagi orang ihram, anak mucih binat di rumah kampung, anak mucih di tanah air, binatang tetap terpeluh alatang buruan. Gadah mi, gadah milik, punya kali milik. Jom. Oh, anak boleh cintra, anak masalah sebab milik kau. Berarti lah cintra kita, nyawa tak kau. Kiban kata izin tapi pinjam cintra ke koknya ni lah cintra yang ke wadna ya ke tengok yang harim harim dosa ada dosa dia yang gaji dan dosa gadah mi gadah milik lah yang gaji punya jino nak telefon pas telefon kapri tak dicendung nak heram ataupun terjauh kan pasrahkan punya tua daripada tajak punya perleh sebab jino kali urus yang umrah kali urus murah di rumah nak belah dicim nak tiung kan mahal yang kan tiung kan yang juta-juta ayu, mimertu juta ayu kadang. Hadisah baca olehmu akan hadis. Berarti hadis ana abihinan tang kali ke pai dia ikut hadian. Mungkin. Dia tele. Balau yu badu saja sejarah. Sajaru. Geruwe arakadinya oleh Bukhari dan Muslim. Artinya la yajuzu tamfiru saidihi limuhrimin wala halalin. Mana la yufaru saido tidak dibolehkan. Akan tamfir pekejut buruan bagi orang yang ihram dan tidak boleh juga bagi orang yang yang halal. Bahkan sebab Rasulullah gelarang tamfir yang menyangkut dengan tempat istiad ataupun tempat tamfir memburu. La yunfaru tempat tamfir. Jadi tamfir saiduh. Saiduh itu tanah haram. Buruan
tanang harium buruan tanang ha buruan tanang harium nyan saido. Jadi menyo saido hukum dia tu mustad. Said itu binatang yang taburu. Karena dia yang menjadi ilaji adalah mustakmen, iaitu istiad, buru, buruan. Jadi yang harim adalah tamfir buru, buruan. Jadi membuat buru, membuat tu, membuat terkejut binatang buruan. Itu kira terkejutnya adalah buruan je. Jadi lantaran menyangkut dengan buruan, maka terbenarlah luturah ide likut buno urang di dalam tanah harim, binatang di luar tanah ha, tanah harim. Yang kira istiad fil haram. Fastiyaduhu, maka dalam hadis yang ipuhari malah tamfir pekejut mentang, maka memburunya. Wama dukira mahu, dan barang yang disebutkan besertanya memburu, yaitu wadna, wadna ayat kan, bawayahrumu alaihilam, memburu wadna ayat, yang ma dukira mahu. Itu lebih olah harim mutadad harim pulang dia Arab ni mutadad ya tapi kerja di harim pulang dia Arab mana olah demai yang dipegah ba kun ura pemerangan Makkah kun hadal balad berarti baladnya adalah Makkah kan hadal balad hadal kali itu isyarah hada itu isyarah. Jadi itunya oleh lafai hadha dia di tempat yang kekagi isyah syarah yaitu Mekah. Wa qisa ala makata bakil haram. Dan dikiaskan dia di Mekah akan ketinggalan ha, haram. Jadi binatang buruan di luar Mekah dalam tanah haram nyo adalah sebut hukum haram dengan ki, dengan kias. Bukan dengan ha, dengan hadisnya yang berlaku pegah. Yai dalam lingkungan Mekah yang dalam batasan Mekah nyo dengan hadis di luar Mekah di dalam tanah haram dengan ki, dengan kias. Wa qalu fil harami nyo kalilah hadis qalu kenyamatan fil harami dan bermula kenyamatan kenyanawi fil harami alal halali ya jelas ibarat matan di syarah itu hal. Itu Arab kepada hal. Pat hal min za daripada za yang disyarahkan dengan nyaza tersebut kepada al istiad ilaih likur. Yang ji kemusyaru ilaih ji adalah isti istiad. Jadi harimlah oleh za lika nyan ka tambahan. Za. Harimlah oleh za lika. Nyan zalika nyan disyarah kepada memburu. Harimlah demikian memburu. Hal tu, hal keadaan demikian memburu yang terjadi dalam tanah harim. Wahwa dan bermula dianya hal tersebut itu musdabah. Istiad tersebut adalah nisbah yang bersangkutan dengan sa'id dan masjid. Jadi yang berkesud dengan berburu adalah hubungan yangnya diantara urung yang memburu dengan binatang yang dibu. Jadi hubungannya dua lagi. Terjadi istiad. Lagi katlu. Nyo nisbah mutalikah bainal katil wal maktul. Jadi nisbah yang terjadi dalam katil maktul. Sebab na urung mupoh, na urung yang mupoh. Na terjadi katlu. Jadi hubungan diantara urung memburu dengan yang memburu. Yang ikun sabah kudus, sabah kejadi, kejadian. Kejadiannya yang hal ataupun yang berkait dengan filhara, filharami di tanah harim. Nah, sadiqun bisaidun sadiqun yang terbenar ianya memburu tersebut dengan barang apabila nalah keduanya si pemburu dan yang diburu di tanah haram ataupun salah satu keduanya si pemburu dan binatang yang diburu di tanah haram dan yang satu lagi di tanah di tanah halal. Jadi terbenar lebah surah lagi dalam surah bu, lagi surah penuhnya pai tibit. Dan contoh, lagi memanah seseorang daripada tanah haram akan buruan yang ada di tanah halal. Ataupun seseorang yang ada di tanah halal daripada tanah halal akan buruan yang ada di tanah ha, di tanah haram. Atau mengutus melepaskan anjing pemburu
pada kedua surah tersebut, iaitu ditanya dalam tanah haram tak perlu asal untuk ijlat binatang tanah hala, kira istiad fil haram cip. Ditanya di tanah hala tak perlu asal untuk ijaburu binatang yang naik tanah haram, yang ditanya kira istiad fil haram cip. Fayahrumu fi jami'i dhalika, maka haramlah memburu pada seluruh demikian. Untuk denda tu. Oh, dendanya, denda nama. Denda tu kalau aku buka kan? Dalam tanah hari kali buka kalau. Habaknya bagi orang yang ihram dan bagi orang yang pebut. Kita tanya di tanah harim bagi kita drop binatang tanah harim payah bayar. Dalam hadis wataikun hazal balad musyaru ila hadza adalah Makkah, sebab bauro ikun nama fathu Makkah, bauro kemenangan Makkah. Lawan perangai Makkah, mereka menang, kaik menguasai Makkah, fatih Makkah ke menguasai kota Makkah. Berarti wata khun hazal balad, balad yang kita kuasai pada hari ini, iaitu musyaru iladi Makkah. Yang sebut hukum harim tamfir hazal balad adalah dengan hadis di Makkah. Teman oleh para ulama, gekiaslah tanah harim. Maksud dengan Makkah ini adalah haram Makkah. Haram Mekah, maka saban hukum batasan Mekah dengan di luar batasan Mekah asailah matas tanah ha? Tanah haram. Sebab menong, sebab Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram nyo adalah tanah haram, tapi tanah haramnya na dipatasi le kota alam, ya ke kota Mekah, yang kota Mekah onlunya di luar kota Mekah na tanah haram lom yang dipatasi oleh batasan halal. Maka watakun fil Makkah biasa dipakai adalah dalam golongan tanah haram, walau ka di luar batasan kota Makkah. Jadi lebih luar haram dengan Makkah. Tanah haram Madinah. Lebo. Dalam tufah nakait maki kun. Mungkin itu no lantara nakait kau kau masyur kan. Padahal bakil haram sabab Mekah, bakil haram haram maki. Hanagiki haram madi, haram Madinah. Dalam tufah kait ketinggal kita lain naik air melam dupa. Melam dupa kalau baik fil harami makki walau alal halali, alal halali kaya. Sama ni buat debu pun tu sang alal halal jadi udah mulai menari amli yo kali. Kata nak hari yo kaya kembali biar. Mekah mentang hari nana. Fa'in atlafa man alaihil man hurima alaihil istiadul madhkuru min muhriman au halalin kama taqaddama saidan mimma dhukira mamlukan au ghaira mamlukin nyoho juga tak tanya mana daminahu banyak pak tak tanya mana. Maka jika dipertilaf le siman yang diharimkan atuh nyaman akan pemburu, akan memburu tersebut, baik daripada urung yang ihram ataupun urung yang halal, ha? Sebagaimana yang kagiri pegah ikut akan buruan daripada barang yang disebutkan mamlukan atau ghaira mamlukin, baiknya ada yang dimiliki, yang kita miliki ataupun yang hana dimiliki binatang kelik geroi balau milik gam ataupun atradik kedai tertembak tu daminahu payah bah payah bayi
Nisya membayar ianya orang yang memburu tersebut akan binatang buruan bima sayati dengan dinar gebara baya dengan barang yang selagi akan datang ya barang. Yakin Allah Taala la taqulu sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'amidun. Fajaza'un fajaza'um mithlu ma qutila. Siapa yang membunuh akan buruan daripada kamu yang sengaja, maka balasannya wajib. Fajaza'un al-wajib. Fa'ufal wajibu jaza'un. Maka yang wajib adalah balasannya. Mislu dina tabaca. Mislu makutin. Dina tabaya. Mislu makutila minan ni'am. Yang sadum, yang saban ngenata tapoh daripada binatang ternak. Jadi pembayaran ji antara yang sadum dengan binatang ternak. Jadi mio burung unta yang saban dengan binatang ternak unta. Mio gluh kameng ya. Ini kali jelas saya dah ikut tamadum kali. Tolong. Uku ya, bima saya hati ya. Bima saya hati fan amah badannya kene ya. Wa fil bakar wasi wa marah bakarah. Ha, nak nak uku kene. Wa man kata lahu minkum nyam tamu tamid dan nali. Iku mutamid tamu tamid di kedai nali ya nah. Ha? Hana? Nali kan? Ha? Ha? Mutamidon tang lang Quran mutamidan ha mutamidan lang Quran kan yang kita ingat apa tanya alin muta gimana oh alim bodudo berarti na ina alim matruh kama alim bodudo berarti kali buat bodudo boh juga dia kama fibadin usah ya lang Quran yo nanti ingat apa nama mutamidan kan mana nama mutamidon nanti ada dengar ha mutamidan fajaza'un fajaza'um mithlu yang fajaza'um memang tanwin ni nan sebab kan yang mislu kepada ini di nadabayu di barang yang dibunuhkan daripada binatang ternak wa qisa 'alal muhrim al halal madhkur dalam ayat wa antum hurum kamu sedang sedang ihram yang gekih akan orang yang bu tengah ihram orang yang hala orang yang hala yang telah disebutkan yaitu yang memburu binatang di tanah haram ataupun gonyan berada di tanah haram binatang di tanah halal ataupun kedua-duanya binatang dan gonyan di tanah di tanah halalnya al-halal mazkur al-halal mazkur orang yang memburu binatang di tanah haram ataupun gonyan di tanah haram binatang di tanah halal atau gonyan di tanah haram di tanah halal binatang di tanah haram ataupun kedua-duanya binatang dan halal yang halalil mazkur. Dengan pugeki dengan wasah jamik mana wasah jamik nah ilat yang menjadi kias ilat geki ya yaitu hurmatul istiad harim memburu walau tasabbaba fi talafis saidi dan jikalau melakukan sebab oleh seseorang pada membinasakan buruan kaan arsala kalban seperti mengutus ataupun melepaskan anjing fa'at talafahu maka membinasakan oleh anjing tersebut akannya buruan au nasabal halalu syabakatan ataupun memasang oleh orang halal akan pujebakan jaring rusa fil harami dalam tanah haram au nasabah muhrim nasabah al muhrimu haitsu kana ataupun memasang akan dianya jebakan oleh orang ihram pada tempat ada ya saja munyo urang ihram hana kailan halia menangkap pamedang tapi munyo urang halia dalam tanah haram
fata'aqala. Ha? Fata'alaqa apa fata'aqala? Ha? Ta'alaqa. Mubalik sang kitab dulu ke? Fata'aqala. Mubalik in. Ha? Ha? Fata'aqalahu. Fata'aqala apa? Fata'alaqa. Biasa don. Maka tersangkut dengannya jaring tersebut oleh buru, oleh buruan. Mubalik-mubalik-in. Ya, gurah kita apa? Ya, rumah hitim, hitim boleh-boleh ada. Patah alakah kan? Ah, yang yang betul, yang cocok saya patah alakah. Yang menasib. Nana kita patah alakah kan? Atau mubah duduk apa kapal? Karena orang buat berarti. Yang kerja ke? Kita berkali-kali kita buat, bumerilah buat. Bahana ba polpen. Hana ba lake bangun. Tetap bumeri kali uta. Kali uta ber. Jadi kita rungunyan meri le ber. Kamu si raja tare itu le mana ino. Meri dak lah mentek ber. Apa yang putih mana tu le. Kiba. Mutangkau roh menaji terjerat dengannya jaring tersebut oleh binatang buruk. Walaka dan binasa daminahu. Nisya membayar oleh orang yang memasang jaring. Kama law atlafahu, sebagaimana barang jika membinasa oleh diri sendiri. Lagi takak, tapoh, tak trom geroh dia. Saban. Jadi tak pegat sebab binasa, saban lagi tak pebinah. Tapi binasa langsung. Walau talifa fi adil muhrimi saidun daminahu jid kal ghasib. Ghasib ughadib. No pika guralo. Hah? Ghadib. Ghadib ma. Muci titik ya. Ini nama muci titik. Ghasib ah. Kita tak ada. Anak afri kalimat tak macam. Kita punya kak ikap dia kamu. Tak nak rimbul lah. Ini nak bagi korang badan. Katib yang boleh. Kalimu pak kalau. Ngemu. Kata apa? Gimana bang yang urung bunge? Apa lagi yang urung bunge? Urung bunge. Mau nak gua urung bunge kena kah? Rata saban karena karena harim imsak. Mana harim imsak? Harim betun. Atra yang kena rampah wajib kembali terus. Hanji dah betun dalam milik dah. Dalam kekuasaan kita. Atra yang kena rampah wajib dah kembalikan langsung. Hanji tak imsak. Mana tak imsak? Kena puasa. Mana tak dah pertahankan dalam dalam kekuasaan kita. Sama-sama harim imsak. Jadi binatang tenang buruan harim imsak kita. Sehingga menyomati dalam imsak dalam kekuasaan kita nyo wajib tapa tapa iya sampai kali ke urut rampah. Wajib beli wajib nyo binasa nyo hana binasa ke lupa apa nyo tetapi wajib beli hana lemili tengah wajib beli. Hanjir le, mesti tajuk ke gak hanjir? Ayah beli le, drop gak ya drop drop kena, sudah beli. Nyo aku boleh kan gom ba. Lanjut jok ke dalam ni. Tapi bila rencana di cemlo boleh ni ni rupa rungkop ni kan terserah. Ya hanya tajuk menyojok mentang menguasa, mentang menguasai. Tapi irsal ini wajib irsal. Lepaskan. Matalah rumpa rungkop ni. Kai rumpa lain, kai milik aja kan. Dah lagi terlalu tanya. Yang mana mana sama
sabab mano hana kum binatang tu na ha binano binano kang kang beruang na ha mano tu na gubega binatang klut mano mano tui mano biasa mano 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 biasa mano biasa mano biasa nyo adalah kaklut nyen sampai lagi hukum biasa nyen sang kali jelas kali nai ikut na mano klut betak ka sirit mano tin betak ka sirit kampung nyen sampai lagi dicem mano mana hana tinggal kebue klut padanya kebue klut memang kebue kan kebue kampung nah di klut ni menyo no mano tin jilaen jenis-jenis lain ka. Bat daminahu daminahu nasibu syabakah urang yang pasang ya pasang jaring pasang jebakan ha ha ha. Ah, oh, kau sahaja bayu, kau pakai lah, kau jadi dia, pakai apa sih ya? Pakai ban, mata bayu dia di kau sah. Bayu peng, you harga aja kan? Mobil apa misalnya ukima? Gede ke bapa bayu dam kan? Gue mesti nikah tak? Dengan harga aja, dengan harga pasaran, mian droy, gih juga, gue gusi ya untuk gebi ke urang kasihan kan ya lagi bayu lagi bayu lagi bayu dam ide sih lagi bayu dam pula enje benazibi misle wa sedekah bi ala makasinil haram lah dia tu miskin tanah hari mbak menetak tanah hari mah ipilih pada buruan yang misli di antara gizi ya sabar lagi gizi ya unta menyambak burung unta dan dimusyrikah dengannya sia dia tuh berzikin ataupun dihargakan yang misli dengan dirham gibdo makanan yang musyrikah makanan yang cara bayu je gede limu setu pepepe ba ini udia kami datang nyam kan? Kami datang ke datang nyam ya. Datang ternak, ha? Suruhnya haram. Suruhnya haram. Hai, binatang akikah yang pernah kami datangkan kan binatang saidu kan? Yang harim saidu kan? Yang harimnya kan saidu, kami datang buruan. Mimpi dikah ni am, binatang pelaraan kan? Ada mideh biji ke sih ya? Gimana? Oh, tingkor, tingkor. Binatang laut ya, engkau binatang laut. Punya masalah. Ya tu mesti dengan haram kan? Kena haram. Sebab yang haram binatang buruan kan binatang seiya binatang peternakan. Punya binatang peternakan ada mideh ke sih juga dengan era mendang sih juga rubuhin kan? Cuma punya masalah lain tanya bagi ban. Jin ketiye no jin. Hana tempat. Cuma punya udhiyah pendapat yang mutamat pak yang narawat kan. Pak yang narawat inantunan. Karena miskin yang mengharap adalah miskin yang nak ketanyo wate bunga horoya. Maka si ola ola ta si kurubun di rumah drawat bi ule keluarga lo. Yang kat afdal. Walau jino ka biasa merepe tie kantu ha tapi benda debu ia hukum asli yang utama sia kurban di rumah drawa di petak sia kedar di keluarga alam
mah ana ta segro ta wakil apa gob je mang ka ana rumo om la sa be jodan be prile be udeng gasian yang na getanyo lam kampung udeng gasian nyan mate uronyan aba urang gasin sebagaimana urang gasin wate bak zakat jikalon harta langempungnya na tempat inan diharap zakat dari harta dari hartanya maka haramlah nakal zakat u tempat yang lah u tempat yang lain menang si kurban walaupun na pendapat bak kurban jin nakal zakat tapi yang pendapat yang mutamat yang afdal adalah anjir tanah tanakal dari tempat na getanyo menyohana kita nyoi sini nana harap le urang kampung mesti kampung ino di melasah punyo sama sigit pun ha itanyo kadang bengah orang ai di Banda Aceh ngan handa diharap urang kurban ba kita sebab hana kita nyau so dia harap kampung yang na kita nyau botanya di pan na urang kaya tamang bengah nyau tu ba ka hana si kurban tabo jadi yang maka ke berarti si kurban sunat ba kampung yang na kita nyau bengah bengahnya ya ya udar nyoka leganya ingka kena nah. Kau kena kal, lo nak pendapat yang jujur, kila. Beda akan kahana pendapat akan kahana. Harta, mbah harta, mana beda? Nian harta, kalau harta apa? Di urung gasil, garap, takut mbah harta yang na harta lang kampungnya urung popo, popo, yang popo, gede. Kuda, kuda lang kampungnya itu garap. Mami juga takut, kuda. Ada sabar lagi takut tanaman, benda kuda kan. Hukumnya kafi kan pengharapan najib maka ke nurung Aceh PD yang muka ibirin kan lagi orang pelaku je kan entri watai hana kepua takut ke dia kampung watai kepua kampung muda ke tanpa kepua ke dia kan kejik menyukur malik nu tak bagi dua lah tadang apa pendapat mutama ladum tadang pendapat lain ladum tadang kesiblah dengan suasana suasana mantawa ke dia kampung. Hai terima yang terlihat tu. Pupu yang nak kau di kampung, mengijakan lah yang terpua teka macam tu kan. Terpua yang lebih baik, terpua terkah tu nak ke dia. Terpua teka kan. Yang teka, terbagi dia jumpa tempat nak tanya. Jid, yang kaji apakah kan? Yang kamu hajat kah? Kaji. Bahkan, tak undang kenan bengahnya. Gecok itu nan yang lebih gaklam dan yang wajib mesedekah bi yang kena ke wajib dia oh yang kena udhiyah wajib yang wajib mesedekah bi yang kena udhiyah wajib adalah kadar mutamawil kadar yang berharga yang lebih banyak nak pinah ada pinah gini jadi kadar yang berharga mentang benar mesti bawa tumpuk yang bat tempat kita nyoro ronya yang kahana kira nakal yang lain je tapi nah saya wajib pinah yang beda pinah mandu, beda nakal man, mandu. Yang tak kerubun, menyata kut, menyata kut, baca anju teman roy. Wa kata law talifa fil adila lali pirami saido minal haram yad minahu lima dukira bi khilafi malau ada khala mahu ilal harami saidan mamlukan lahu falahu imsakuhu fihi wa zibuhu wa tasarufu fihi kaifa syafa liannahu saidu halin. Dan menangkit jikalau binasa dalam tangan orang halal di tanah haram oleh buruan di tanah haram. Nisya wajib idaman ianya seorang akan barang tersebut. Lima zukira karena barang yang telah disebutkan. Dengan menyalahi ya, barang jikalau pertama yang seorang besertanya barang kepada tanah haram akan buruan yang telah dahulu dimiliki baginya buruan. Yang beda. Yang haram istiad penuh. Menyosai dun kalia mustad inoi kampung tabah ke deh apa pua. Jadi ino kalian. Ya menan. Ya bele. Ya nyau ka guralom yo. Jika lai lai barat. Yang surah-surah ke perokan binatang inoi kampung ke ka berarti kajiat tang. Ya, ya kan? Ya kalian. Tapi yang kalau dengar-dengar surah-surah tengku mereka itu deh lu kalau mereka don periksa hati surahnya mereka kata surahnya tak ikut lagi lagi yang kata dengar wajib pulih dari tai kampung kan nyawa tak kalah ni barat nyawa yang kepeh nyawa kepeh buat orang bahasa tak kalah ni barat nyawa ya
jikalau italaf dalam cara dalam tanah haram buruan daripada tanah haram dengan menyalahi barang. Jikalau ipitamang ianya seorang besertanya kepada tanah haram akan buruan yang telah dimiliki. Oh, urung halia betul. Hana ihram ni. Hana ihram ya, urung halia. Fiya dil halal bang, kau ure ihram. Jadi memang ihram ada dengan pung ada haji. Ha. Bagi ke dalam urung halia. Kalau talaf dalam tengah urung halia, binatang buruan daripada tanah haram. Urung halia. Ha. Ji pertama yang besar tadi kepada tanah haram makan buruan yang kali dimiliki dalam tanah halia. Hana imam burui naji. Falahu imsakuhu fihi, maka boleh bagi mempertahankan milik padanya buruan tersebut dan boleh menyembelihnya dan boleh mempergunakan padanya buruan tersebut kaifa syaa bagaimana dikehendaki ia. Li'annahu saydu halal, karena bahwasanya itu buruan tanah halal. Tapi hawaju walau ahrama man fi milkihi saydun biadihi zalamil ko anu rupai min batal haji. Enggak. Jino beda apa? Sira urang halia dikuasai buruan dalam tanah haram. Idrak mendapati tak apa? Biung pun cak idrak. Ye halia tanah haram. Mate mendapatinya baca roji. Ya wajib ba? Wajib bayu. Yo mendapati mena salah tak apa kameng. Gawak mendapati. Mira peti bayi aji tak pakai meng. Bayar rencana-rencana adrop mira peti dan hari rumah. Kan tak pakai mira peti ni. Kan kan kima mira peti tak pakai meng. Nyampe bayi juga. Beda tak pakai dia tak pakai kampung di kedekan. Hana tak heram heram tapi. Beda tak heram. Kau kata heram kau kata dah milik. Hana tak heram heram. Tak bayar kau kedek. Tak siya. Dan pun dah bayar mira peti roh di kampung kedek. Tak siya. Nyanjit karenanya buruan tanah ha. Tanah halia kali tak miliki. Hana tak memburu di tanah halia. Sebab waktu tak memburu, kita nyoi tanah halia je tanah ha. Tanah halia tak pernah mengenal. Yang hanjit kita nyoi tanah halia binatang tanah halia. Kita nyoi tanah halia binatang tanah halia. Mandua tanah halia tanah halia. Nyai hanjit memburu. Ino tak memburu di tanah halia kita nyoi binatang tanah halia. Tak cok buruan tak pernah mau tanah ha. Tanah halia nyan tak kuasai binatang yang lom. Itu umpama kita nyoi di tajak heram, tak pura-pura, tak kebiak ke dehu. Taif. Tajo tro taif ta blo mira parti ta bo di ta taif. Ta puo mak Mekah. Nyang selama kalau ta heram mira parti nyang kita kuasai lagi tanyo janji ta fiye. Pada ta ning heram ta fiye le. Nah tu babe hari mun ta heram tu. Nyang itu nyang surah haji dengan menyalahi siman. Jika lo pertama beserta doi kepada tanah haram akan buruan yang dimiliki begiji, maka boleh bergiji oleh mempertahankan milik padanya buruan, mempertahankan imsak-imsak milik menaji, dan menyembelihnya buruan dan mempergunakan pajak buruan kaifa syaa bagaimana dikehendaki ia. Li'annahu saydu halal, karena itu buruan halal. Tapi walau ahrama man fi milki saydun biadhi zala milku anhu. Dan jika lo diharamlah oleh siman yang dalam kekuasaannya siman itu, yang dalam miliknya siman itu nasabah buruan. Lagi contoh tanya Taja Utaif, tablo sabah mirapati, tapuo ungampung, tapuo tanah harim, terus umaktab tak heram. Yang manteng buruan dalam kuasa kita nyo, hana tapu belalom, hana tapu sialom, hana tapu kalom. Yang zala milku anhu, nisya hilanglah oleh miliknya daripadanya buruan tersebut. Nah, kita nyo urung halianya, mata tak heram, gadah milik. Sabar lagi yang nampung. Walidah mahu irsaluhu, so jenis surah ini. Dan lazim makan banyak oleh pelih dan pelih ke dalam kampung. Wa in tahalala walaupun kala kita le tahu kampung no wajib tak apa tak pelih wala yam dikul muhrimu saidan wa yadamu irsalhu wajib pelih binafsi au walihi dengan dirinya ataupun oleh walinya walau badarli. Tapi nyoh naik pergi dalamnya, dalam ni kan. Walau mahu irsalah binafsi, oh wali. Walau badat tahalulhi, wama talifa minhu madmunon. Walau alal wali bikimati, waman nakatahu walau kabla irsalin milki malakahu ga. Ya, berarti jecok, jecok kurang dah.
burung lain. Dari cuak juga mana dia. Berarti anak payah beli, anak payah beli ke situ. Ha, bet tajuk teman. Beli cuak kedai. Tajuk anjir. Teman mereka tajuk bawa saya. Lama mati tajuk kadang milik. Jadi telepon, hai lo kau heram ba? Berarti anak dia milik dia nyoi ke ni. Cuak juga ni. Ha, dia cuak juga ni ada pun cuak juga lain kan. Dan dia cuak mana kata tu. Yang kecil ni lum, dia nak tiung-tiung urun jak wajib. Dan telepon, kali ke heram. Ngeri aja tiung yang ni. Masalah urusan sanggup beli sih, tengok. Ngalah talah kami lihat dia. Empat kah? Tapi dia rumahnya urun kaya, kaki jauh lah. Kaki jauh umrah. Tapi pajang ke heram. Tiung naik rumah. Dia adrop kan? So yang cok kan dimiliki. Dimiliki. Tapi nak kena am law warisa saidan hala ihrami lam yalzamhu milk lam yazal milkuhu anhu illa birsalihi wa yasiu bainhu lahu wala yabra'u minal jaza. Beda kalau dengan ja ihram anak naik kampung yang nak tiung, anak yang naik kampung nak tiung, anaknya hana sapo pisain sapo hana waris lain yang nak waris ya terus gede kau nyang tengok ke ihram anak mati. Mati ni kan kan milik kau nyang dengan waris nyai buah nak ada milik lam yazal milku milkuhu anhu illa birsalihi kecuali dengan pelengan tu dan sah kublau. Pi wala ya bra'u minal jada idza talifa. Amnyo kau pulau hana terlepas daripada payah bayi, amnyo kata lap. Amnyo telah payah bayi cit, tapi hana gada bilik. Ka. Bahana tadupu ah. Hana nya milik terpaksa ke kaharian. Ke milik kaharian, milik warasah, milik kahari, kaharian. Milik dengan otomatis mana kaharian. Tanpa ikhtiari dengan tanpa usaha. Milik kahari. Milik warasah itu milik kah? Milik kahari. Hana dahsyat. Mati wajib bayu tapi. Laut. Laut hana apa? Bari. Keluar daripada bari, dan laut. Kecuali binatang yang hidup laut dari darat. Yang kira lagi darat kan? Barang yang hidup laut dan di darat, yang kira lagi binatang dah. Darat hari ini. Penyi. Penyi tak ada nanti pendapat Khairul Makul. Tak ada pendapat dia tiun dia tiun makul. Namanya roh. Penyi biang tak ada nanti pendapat makul yang roh. Tapi menyo penyi biang tak ada nanti pendapat Khairul Makul ana. Ana roh. Kerana Khairul Makul bari yang Khairul Makul. Yang kerja orang yang pajuh-pajuh biang, orang yang pajuh-pajuh biang. Yang menyo gedrop biang di Mekah, apa bayu? Bagusnya kira makul kan? Sebagai katintai ke pajuh, gedrop dia berapa makul? Berarti tempat hukum lagi apa? Hukum? Hukum bari. Menyo orang yang hana pajuh biang, gedang dari pendapat hari yang pajuh biang, berarti waktu geburu biang, hana kira ha? Hana hari mana? Hana dok? Hana dosa. Baik, Pak Pajo, kita ada pendapatnya. Betul bayi, kita ada pendapat je. Yang kita balik lagi orang buka puasa. Mbak Melayu puasa, dan Mbak pendapat Hana-Hana, Mbak Ketua Mbak Manita, Betul Pulau Raya, dan Mbak Ketua Manita, 20 depan dengan puasa. Hah? Hantu orang ya. Mbak pendapat nak dua apa? Kau banyak yang ke mana Rahmatan? Yang ke Rahmatan ke? Ya Rahmatan, ho ya ya. Oh yakin dah mendua adanya besok konsekuen Pak Uro Raya dan banyak Pak Puasa dan inan baik Pak Puasa dan ide Pak Uro Raya sahabat nak pacar kudubah dan ino mana tak mempeng ini ya kalau matang kan ya rahmatan
Aku rawat tantu kena ya. Adi berkonsek, berkonsekuen. Teh yakin, wakil ulama kaya yakin. Teh yakin ikut. Gimana? Kami ini dah ingin dah lego. Walau ya berau milah jada ida talifa walau indal musdarinya bicirain ya, pak bicirain. Ia kawalamu irsaluhu binafsih awalihi ya. Walau badat tahluli wa ma talifa minhu madmunon walau alal wa wali biqimatihi ya. Wa man akhadahu walau qabla irsalihi malaka malakahu. Mau nanya? Naam, jikalau diterima waris ianya si murim akan buruan wate dengan ehramji yang ini berapa? Anu ini kampung nanti yung bete nanti yung kebo dengan cintra gonya yang kerja ehram hana wali lain yang nagok gonya numpang meninggai anu kekadutnya milik gonya nan lam yazal milkuhu anhu illa biirsalih hana yang hilang milik urungnya daripada binatang buruan tersebut kecuali dengan kepala. Wa yasi'u bai'u lahu, dan boleh membelinya seseorang baginya binatang buruan. Tapi wala yabra'u minal jazak idza talifa walau indal muzari, dan gonya nana terlepas payah bayu munyo talaf walaupun talaf dalam jarah si musda si muzari bila mati tengok dalam dalam seri gonya payah bayu bayu deh ke muharim Mekah dia. Kiban? Kan, sebab masalah selama gonyan manteng ihram, nyoka ihram kadah nak bupu. Selama manteng gonyan ihram, walaupun lam jaro urang lain tetapi tetap hukum jazak. Hukum jazak manteng berlaku dari gonyan. Ya? Kan sehalia mentang sah mentang sah publonya dengan etibar gadah milik, dengan etibar gadah milik, tapi hanya etibar gadah jazak yang kerja kepegah itu no wala ya berau minal jazak mana ji publonya sah etibar milik etibar jazak, etibar jazak hanya sah publo mana ji mentang tetap ya mentang tercak jazak yang kerja ke wala ya berau jazak atau ke wala ya berau jazak atau publo ada dua macam. Nah untuk pegadah milik dan pegadah tanggungjawab terhadap barangnya itu. Nah yang pegadah milik mentang tapi tanggungjawab hana gak? Hana gadah selama mentang ihram, jazak badal ihram. Sebab mentang pi makna wadah ayat sebab sebenarnya si hanji pun belau, memang pun belau cita pun belau mentang. Tapi ayat mentang golong gadah minaisul ya, minaisul jazak. Yang kita kena am kan? Nah surah kecuali sebenarnya minyak kendaki si pembelau-pembelau anak sah milik-milik kada. Cuma lantaran miliknya milik kahdiun, maka ke pumah bak bak milik menteng pumah. Han, tapi hana ter, hana hana kon hana terma hana hilang ya, hana hilang jaza. Wala yamlikul muhrimu sedan wa yalzamu irsaluh, dan hana memiliki le urung ihram akan memburu dan lazim makan konya oleh melepasnya pemburuan. Wa ma akhadahu minas saidi bi syira'in la yamliku wujid li adami sihati syira'i, dan barang yang mengambil ianya orang ihram makanya barang daripada buruan dengan membeli tidak memiliki ianya orang ihram akannya buruan. Jadi binatang buruan yang geblau dan gecok bajarogonya hana gemilik karena hana sah blownya buruan. Wa yalzamu raddu ila malikih, dan wajib kembalinya kepada maliknya. Wa yuqasu bil muhrimi fi masalatainil al halal fil haram, dan dikiaskan dengan urung yang ihram bak dua buah masalah tersebut akan urung hala di tanah ha, di tanah haram. Dah dua buah masalah, masalah memburu dan membeli barang buruan. Nya urung yang hala di tanah haram. Summa kemudian la farqa fi zaman bil itilaf wa ghairihi bainal abad wal khati' wan nasil al ihram. Hana beda payah zamanahnya pada membayar tersebut dengan pegadah
dan lainnya berada. Itlaf mana lain itlaf talaf fi yadih. Di antara urung yang sengaja, urung yang tersalah, urung yang tua bagi ana tinggal lelong kalau eram karo long thi ji. Yang tetap ya bayi. Wa fil muhadzabi wa irihi wal jahilu bit tahrimi kama fi tamani finamatil wajibiti lil adami wala mafhuma limutaammidan fil ayati. Naam. Law shala saidun ala muhrimin aw ala halalin fil haram faqatalahu daf'an fala damana walau khallasal muhrimu saidan min fami sabu'an aw huratin aw nahwihima aw akhwa akhadahu liudawihi aw yatahadu famata fiyadi lam yadmanhu fil adhari wa fil muhadzab wa ghairih. Dan dalam kitab muhadzab wa ghairih wal jahili bitahrimi, dan samalam di antara urung yang jahil dengan harim sebagaimana barang yang naiyanya barang pada damanah yang wajib bagi seluruhan Adam. Menyatakan ini kepukan nakalnya. Mungkin ini hanya genakal ibarat lantaran bahwa masalah amet, khatik dan nasil ihramnya seluruh ibarat kitab. Nah, jadi perlu yang pertama dalam cara muhadab, dalam muhadab ke cara yang pada bawah kitab lain tentang masalah urung yang hana tupu harim. Sebab ini hana sengaja, sengaja dua bagi ihram. Nah, sepatu iaitu hana ketupu harim sengaja, sempur sengaja dan tinggal ke ihram, tapi hana ketupu yang harim. Yang kena hana terus masuk itu no. Genakal atau dalam muhadab, dan yang kena muhadab mungkin yang terbatas kitab kadang yang hebohnya kemudian kitab na. Yang keji kita mah. Kemudian kita mah hantar dalam syarah muhadab untuk menyatakan ilat. Karena gekih pada bayaran-bayaran yang wajib bagian Adam lain. Ubina kewajiban-kewajiban Adam. Tuh contoh kita bayar adalah hatago. Yang tajak ukudai, tapok, gelah kopi go. Wajib bayu. Red gelah kopi go bajaro tu wajib ba. Wajib bayu. Pihak nasi hukum syarak ile menyo gelah kopi. Menyo talake table kopi yang gelah yang sewa. Berarti menyo hana saja red kita nyo hana payah ba. Hana payah bayu. Tapi menyo talake isuom sabo gelah yang gelahnya pinjam. Menyo red hana saja wajib bayu gelah hana wajib. Menyo tablau kopi jod gelah bajaro atana saja wajib bayar kopi hana bayar gelah menyo talake itu um duane wajib bayar gelah hana wajib bayar iya kiba hai kata talake apa jadi ata talake gelah haji yang arah pinjam wajib ba ata yang tablau gelah haji ijarah. Jadi kaiko, yum kopi, kaiko sewa gelah ini. Jadi kopi tak belau. Rod baca rawat tanya, aku kopi ada kali tak belau. Bayar tak bayar? Betah nak tajib. Cuma gelah nak bayar bayar. Gelah nak bayar bayar bata tersewa. Tersewa punya gaduh, punya rod dengan tengah jam. Bayar bayar kan? Jadi nyokong gelah, kong gelah sewanya, kong gelah je. Tak cok gelah kopi kok, paham tak rom. Bayar bayar kan? Olehnya, tajok mulanya kan tajok lagap bak tagai tagai sana mesti mendepi lagap rod payah tak apa jadi boh sengaja boh hana sengaja payah tak apa jadi bayarannya kan damanat wajibat lil adamin maka ada berual lagi nyancit oleh karena demikian wala mafhuma lim ta'midan fil ayat maka hana gecok mufhum mukhalafah kat ke mutamidan yang dalam dalam ayat. Mutamidannya kak dah dosa mentu. Mudah midan bak doh, bak dosa ataupun bak payah bayar. Sebab pekan. Sebab bunyo bak bayaran nyo adalah takluk hukum dengan sebab. Bukan kita wada. Kita wada. Munyo bak dosa nyan takluk hukum dengan but. Munyo tua rufi al-khitab. Rufi al-khitab nyo kitab takli
taklifi. Jadi bab dosa kitab taklifi, adapun bab bayi kitab wad'i. Maka menyu kitab wad'i takluk hukum dengan sebab. Misi mataura kau wajib sembahyang kita yang. Padahal nak tapi isu kita yang mataura. Pupasai kita yang wajib sembahyang misi kedua mataura nya takluk hukum bahasa bahasa ba. Bekah tanggap wajib tabah wajib tabayu yang takluk hukum sebabnya hana kalau tengah jah hana kalau hana tengah. Tapi mio bad dosa yang taklifi, maka mio tersengaja ada pro do. Dosa yang ni urung pegah kada sembahyang tersaja hana wajib kada. Lu hetem le ulai lu. Gino tua tak sembahyang wajib tak? Masa kata saya ringan saja wajib kata. Kalau ge musibah atrago wajib tak bayu tak pok nama yo yo le. Mai betes le ulai lagi nya. Ha? Musibah atrago kapa ya bayu? Nyo tak saja tak pok atrago kapa ya bayu? Menanjik tengut hana umpa sembahyang wajib kata. Ta Allah. Nyo tak saja hana tinggal ka hana wajib le kata. Teman sembahyang. Agai urung pegai itu boleh boleh terlalu nak lupa pegai non tali amnya urung kabungi dah jatuh tali yang hanya jatuh pekan karena pu karena pungo ha karena pungo bukan kabungi urung mo ilang kamu nak urung tengah gagak tu malu banyak pungo kira tengah tenang tenang urung apa kita dia yang kabungo ya yang pungo amnya urung mengeh tu malu yang kacau kacau kan di kampar dikata tu orang kaya orang yang mana punya yang di permau kakaknya yang punya jual dia tu punya hukum kaya kaya punya ada punya hukum ngakai ngopi otor ke pun tapi jauh nak belum tru. Hana kait hana mufum gitu. Naam darapi menan jika lo diserang le buruan dia tiurung ihram ataupun di tiurung halu dalam tanah haram maka dibunuh ianya buruan akan ianya urung halu bunuh dalam tanah haram ataupun le ihram makanya binatang tersebut untuk getulak serangan. Nyan hana wajib taman. Tapi le na kebrekeut jua ha kebrekeut. Ipak ka nyan. Mate ipak kau bau leh mati nyah dapat apa juga. Dan kalau ipulur leh urung ihram akan buruan babah binatang sabung. Kaikap leh minya merapati begitu ataupun sama mamanya dai cok tu ipuban ataupun tu ji tahut diusahakan mangat sehat ni. Hana ibu baji gusu-gusu ibu pamata pia di mate lam jaroji nyan pun hana payah bayi muruk pendapat ada adahan. Kacau babah mi tapuban ataupun tapeglai. Tak pegelah boleh-boleh tahunnya lagi. Tak boleh yang kaikot mi tak berapi lah. Kita makan mati. Yang pun hana wajib lah. Walau arama summa junna fakadala sedal lah majid tamanoh pila dahari. Sida urung ke haram dengan ke haram pungo. Kagulik berdapat tiga. Yang hana wajib taman menurut pila dahari. Wa yukasu bihi fil masalah teh halal fil haram. Dan dikih dengannya. Bak dua buah masalah tersebut akan urung halu yang nak tengok dalam perjalanan hak. Harim tengah urung haluan yang tengah datang harim kapung puah dapat itu apa yang pun hendak wajib bayi walau ukriha muhrimon aw halalun fil harami ala katli saidin fa kata lahu fala jazaa alaihi fi wajhin wala sah alaihi jaza. Dan jika kalau dipaksakan akan urung ihram ataupun urung halu yang dalam tanah harim berarti puah buruan maka gepoh buruan karena terpaksa maka hana bayaran dari konyan menurut sebuah pendapat pendapat yang utama wajib bayu wada jangu bi alal amer dan juga gebayu gelake pulang dia turun ayu. Jadi dalam arti jela pun bab presi jika ipat salu poh buruan kalau bayu payah bayu kelong dinau no payah gepoh ju dak bi poh konyan kan. Summa saidu darbani ahruma malahu mislu minan am fi surati wal wal khalqa alat takribi fayad manubihi wa minhu ma fihi naqlun anisalaf fayad ba'u qala ta'ala yahkumu bihi dhau adli minkum. Kemudian kasih onan nyan murabatah dengan fafini amah. Wallahu alam bisawab ini marjinya wal ma'ab.